sementara saya dengan kawan-kawan sekalian itu. Pasca cuti selama 4,5 bulan, Anang Syafiani kembali mulai masuk kerja sebagai Bupati Tabalong. Sebelumnya Anang mengambil cuti di luar tanggungan negara karena terdaftar sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018. Di hari pertama kerjanya, Anang memimpin apel gabungan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong dan menyerahkan beasiswa bagi siswa berprestasi pada ujian sekolah berstandar nasional beberapa waktu lalu. Ditemui usai menjadi pemimpin apel gabungan, Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan dirinya akan kembali melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti biasa sebagai kepala daerah. Saya kembali akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi saya sebagai kepala daerah, sebagai Bupati Tabalong, terutama berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Ini kan sudah memasuki bulan 6 ya, hampir ke bulan ke-7 gitu. Nah ini sudah saatnya kita menyiapkan konsep tentang perubahan APBD, ya kan? Nah pada saat yang bersamaan kita juga harus menyiapkan konsep RAPBD 2019, ya kan? Usai apel gabungan, Bupati Tabalong Anang Syafiani juga mengikuti halal bihalal bersama jajaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Sherlina Varianti, TV Tabalong melaporkan.